Sukipan datang juga. Indra. Halo. Nak nulis itu lecah bagus. Aku coba tangguh seumur pe. Gusti Allah. Aku puntal-puntal lagi tak sengai ini lo. Yang apa? Kau tak sengai ini yang menengahin. Lah jam bolu rong tekan mau mati. Berakhir. Kau jenisnya piye jenis aku tidak apa barang. Anu ngeter ya. Jangan pun aku tak sengai ram sing bantah. Sing iku nang pesantren dulu. Kudu nek pun aksine. Wis iso perbutuh nang Jakarta. Aduh, terus? Oh, kan ana Pak Jalu. Suamiku mau. Ya Pak Jalu wis sidok melu ra. Ya. Pak Jalu. Pak Jalu. Hah? Sidok melu to. Engko ganti warna terus engko gak lekas sak lagu karo lagu mulih ngono. Kan mulih bayar to. Ya sisa melu. Kesisaan, makasih ya Mbak Ria. Aku engko tak numpak motor ya ben numpak sak mobil. Udah dibenik kan. Ini beniknya hilang satu ya. Masih beli apa cari? Kok pernah ngomong kota tau ya? Pernah duit wak. Ya siapa, siapa penggemar ya? Mau tak tutup Dera aja lah, anu mahkotamu lecah bagus. Aku udah pakai lipstick. Oh iya. Tapi lah podo. Apa kok? Heh? Kok jilai tau mahkot yang kamu pinjam? Ini apa lo maksudnya? Cus. Oh, berarti kira sedang ngapain dong? Apa kan lu kudu? Ora, aku ya gersang to. Gersang ora? Kak. Lah sing kapan sang to? Awak gede kan puas. Ya piye, Cak? Wes. Sek, itu yang me pres banget. Ayo. Alisku benar, anku ya alisku karo wes cucok. Karena kan tau ya wes, cukup tau aja. Mirin tak sirat. Ya. Nah, gue lagi kusang gue nih rapen Indra, apa Epelin apa Nunung Rene yo? Benak karo anuku. Lepen kalian. Ya ampun Indra. Ini pura-puranya jadi antagonis, jadi semua orang aku marahin. Nanti apa repistikan? Lihat Indra. Indra lagi coba yang kebaya. Gue seru bener. Hai hai, selamat malam. Ketemu lagi bersama Mimin dan Apri. Bersama keluarga besar Sukipan Fans Club. Kita malam ini mau pentas acara serah terima jabatan. Jadi bagi para penggemar, pencinta seni tradisi yang ingin ketemu sama kita atau dawi kita, bisa hubungi ke IG-nya Kak Apri, Princess Apri atau Princess underscore Apri atau Princess Aprili atau IG-nya Mimin Onggo Inggi. Mimin Pringganing Tias. Mimin Pringganing Tias masih aktif nggak ya? Lupa aku ya, yes, nanti paling salah satu dari kita ya. Mimin Onggo Inggi atau Princess Apple. Terima kasih supportnya selama ini. Selamat malam, kita berangkat kerja dulu ya. Ya, aku mau ngerampung dewe. Ya, kita OTW. Aku ngikutin Sukipan mau pentas. Hai, Mas Mimi. Dia lagi sibuk. Yay. Kita menuju ke ganti warna. Ikutin terus ya. Keseruan. Ini loh le. Keseruan ini. Kita. Oh ya, mundang sini. Duh, Mbak Apri mabuk ya? Kok itu jendelanya dibuka ya? Habis marah-marah dia. Oh, gak ada suamiku. Sepertinya yang muda.
Permasalahan semua cantik sekali ya Allah, kayak bidodoro lo. Oh. Rasaku gimana kak? Biasa aja, tidak ada menarik menariknya. Mbak dandannya kok nggak perfect tuh? Mbak nggak suka lanyar. Nah biar aku gitu bu, sebaran mbak burung. Dan ini nang mbak kayak gini. Burung. Biar aku gini. Langgengi. Dah, princess ya Allah cantiknya. Hasilnya. Allah. Wapu. Santai mas, santai mas. Eh, bojoku ngiri kok. Oh iya. Tak, tak kan. Tak. Kita melewati jalan Jogja Solo. Gila, aku ngambil korek leh. Mbak Wiwin tuh selalu di depan, soalnya kalau di belakang gue. Oh, dia yang mabukan ternyata Mbak Mimin. Gak, paling gak bisa kalau di belakang. Mbak belakang bingung. Mau gak? Iya. Nah, kalau ini kelihatan cowoknya. Eh, kenapa tak lebih di akhir? Siapa yang bakal cowok siapa? Hah? Aku, aku bedok banget. Kowe ketok ayu banget. Ayu ya. Memang ora jenggot nang bareng mereka. Tadi udah pasang status. Mumpung masih kumisan. Kok aneh lurus iki ning. Nek kae kuat ning luyung. Heeh, buruan-buruan. Ke apa? Saudara nah, ciri kan sirkuit ya darah serut sirkuit kita melewati dadah pinggir kali dulu, pinggir sawah waktu kita zaman masih berjuang ya Mbah Himin kita naik sepeda boncengan berdua lewat sini oh, jalannya sepi jangan berarti dandan di lokasi pinggir jalan sak jam kamu aku masih kamu bohongi bilangnya sampai pom bensin. Aku dulu sama Mbak Mimin lewat jalan ini zaman masih berjuang itu. Kita masih pakai sanggul muda. Mas motoran naik tekupi cantik. Itu dan aku yang selalu boncengin Mbak Mimin karena Mbak Mimin kalau lagi Mimin itu naik motornya nggak teteh. Dia lihat kucing aja kaget. Lihat kucing nyebrang kaget. Lihat kiri nyebrang kaget. Kalau aku timbul di wilayah dua. Nah itu. Anu pernah ada kejadian jatuh di jambang catur itu Tasa Grande itu. Oh iya. Oh, itu dia mau ke kampus. Oh ke kampus? Kuliah juga toh mbak? Mau napak tilas ceritanya. Gitu. Oh jendengnya neng sedulurnya cerah kok ya lampu teleponnya neng ada. Anu agak status toh langsung bunda sing mau rawas neng korong. Kalau sana korong kok? Wong tuwa lanyu-lanyu dolan dhewe ngebis. Lah iya to, kok gleleng. Tiba dua-dua aku ditulungi apa kuwi? Mana? Kan tiba-tiba dhewe to. Tiba dhewe. Kaget ana wong nyebrang kok ana aku dinggir. Ya, kuyang. Nah, lewat jembatan. Jalan yang sempit gitu. Kita yang lurus ya, Dek. Di tengah perbatasan ya. Perbatasan antara Klaten Gunung Kidul. Oh, berarti di gunung ya ini ya? Perbatasannya bukan di sini tapi sana. Masih sana. Lurus, lurus, lurus. Ya, masih tanggul lagi. Sana tanggul. Nek rumah Pak Tarek gini. Ini tanggalannya. Loh perjuangan kita tidak harus selalu di kota, di pegunungan yang melewati. Alhamdulillah ada saudara-saudara yang sama kita. Juga efek lama tidak pakai konde ya. Wes timbel rum dok para pasar ini apa ruang isinya ya. Mbak Ana ono iki. Mbak Ana ngeset lok aku kok. Oh, jalannya. Medan. Aduh, maaf ya Mbak Imin, mobilnya itu parfumnya
parfum pakaian, gak parfum mobil. Terus jadi kita ngeluh. Iya iya. Ya udah nanti buang aja. Makasih ya Mbak Mimin, hari ini sudah mau menjemput Dek Princess. Soalnya kalau puasa sopirnya Dek Princess izin. Tadarus. Untuk mengurangi dosa-dosa kita. Sopirnya calon haji. Amin. Angkat aja tahun 2000 petang pulang jadi. Amin. Kalau ada niatan pasti bisa. Doakan Dek Princess juga segera. Amin. Ke tanah suci. Berarti Haji Apri. Apri sono. Insya Allah. Oh iya kemarin Mbak Mimin. Kapan sih ulang tahunnya Mbak Mimin itu? Masih lama, tik Januari kak. Januari. Tanggal berapa? Tanggal 3 Januari. Oke, buat para penggemarnya. Dulu sih ngomai Pak Carit gimana? Dulu kita nyanyi di rumah ini. Dua kali. Tenggara. Daerah sini, berarti udah terkenal banget ya kalau di sini ya. Alah wes nyantet. Nanti mau kita bulan ini punya 3 lokasi di sini di bulan depan. Bulan depan Lebaran. Oke, kita sudah mau sampai tempat show-nya Sukipan. Perjalanannya menuju lokasi setengah jam dari rumah. Di sini masih kita. Itu tepatnya di balai desa. Kepulakan ya itu ya. Balai desa. Kok kaget kok neng aku? Enggak. Kita masuk neng lapangan kok. Ya kak, ya. Masih ngeter lagi. Ikut tutupan kui. Kau yang katanya rokok juga. Lebih ele. Sampai tempat show-nya Sukipan. Kosek le, kana lo buri, kana lo buri pakai salim buka ae lo. Desa Kelurahan Kerten Ganti Warno Klaten. Acara siap serah terima jabatan. Kepala Desa Kerten. Ini dia. Sakten Beni. Sek, aja kok bacot ya. Aku kasih rek. Lah iya kok. Aku perlu sering-sering bagi tua tayangin. Lah, tayangin lho. Nek tua ki rak soal umur. Nek tayang iki ngatoni aku kok padake aku ora berantakan. Pak padake apa jenenge iki gembleng borot kok iki banget ya ora kok ya penonton iki tayang iki barang iki oleh kok ngendi. Ya iki kok iki nek tayang iki ora tayang ya. Ya diterimake mu ya kenyataane opo ora. Bayaran ini bayar berasa, tombok sandal.
aku guru kok. Mbak Ria. Oh, halo, nggih. Ya, Kak Gil. Ya, sudah selesai. Kok ono ku sik. Ya Allah lho, dadah anu kok ngono. Selesai juga pentas malam ini. Alhamdulillah. Lancar. Saya terlalu ramah jadi di abis-abis mureng-mureng ya Mbak Panut ya. Iya, itu kalau selesai itu salamannya lama ndak wong disalami itu dijak omong. Jadi itu sing nunggu suwe banget. Nanti cak ngomong kok ya. Maklum ya. Ya maksudnya kowe kok sing dijak omong. Ora, Pak, iki tekon kuwi Mbak sing nyanyi. Coba to, Mbak. Mbak coba to, Mbak. Oke, kita jalan pulang. Ya, Gil. Eh, bujuk mau nih, Gil. Bisa, Gil. Kau udah kaya apa, Gil? Aduh, montret. Mbak, aku yang kusuh ngeni, Indra. Kenapa? Mahkot kamu bengkong, lho, Mbak. Kurang lah, gunjeng kelit. Bengkong, Mbak, iya. Gunjeng kelit, kenapa, Gu? Kenapa, Gu? Anu, mau. Bengkong, lho, Mbak. Gimana rasanya, capek? Enggak tuh. Enggak. Kurang. Masuk anginnya hilang. Masuk anginnya hilang. Flu-nya gimana? Flu-nya masih, tapi sedikit terobat. Badannya enak. Badannya udah badannya, enak kan. Karena buat gerak terus kan jadi semangat. Oh iya sih. Bye, men. Alhamdulillah kita tadi cuman gerak-gerak. Saya enggak nyanyi dari awal. Oke. Okay. Temennya banyak soalnya. Terima kasih wis bengi toh, Kak. Iya. Habis pentas. Mau kemana ini? Kita mampir ke makan dulu ya. Sekalian sahur ya? Iya, ke Sego Gudangan. Sego Gudangan di mana? Di Bareng Klaten. Bareng Klaten. Makan favoritnya kayak. Iya, di depan apotek K24. K24 Bareng ya. Iya. Kalau mau, kalau ada yang mau ketemu dengan kalau pengen yang ketemu yang di area Klaten mungkin kalau sehabis nyanyi biasanya makan di situ. Oke, bisa dicari di sana. Oke, bye. Bye, Min. Hai. Halo, bosku. Hey, dari mana kalian? Dari Alaven. Iya, Mbak. Ini yang di tangkut itu ya? Iya, Kak. Minta follow dong, follow. IG-nya apa, Kak? Nanti ya Kak, kita di sana ya. Ya nanti ya. Ketemu teman-teman. Iya itu Mbak yang ditakut itu loh Kak. Ada adik saya Rio Pamungkas. Hai. Oke, yang berarti guys. Pantap. Sudah sampai kota Klaten. Kota Klaten. Bentar lagi kita sampai tujuan Sego Gudang. Nasi tumpeng. Nasi tumpeng. Ambil kanan dulu, lebu gang kayak lebu sing jalur lambat kanan. Lan mengotak mas kembali. Mbak Arumi malah ngajari gender Mas Sarman ya. Kita lagi ada di sudah sampai di Sego Gudang. Tepatnya di depan apotek 24 Bareng. Di sini ada dua teman-teman. Ada Mas Kepet MC-nya Indonesia, ada Mbak Slepi. Adikku Rio Ria Pamungkas, saya Ria Pamungkas. Ini MC, MC-nya Klaten. Kita ada Mbak. Gak apa-apa lah. Kita mau makan dulu ya, buat sahur. Oke. Mas Mimin? Ya. Mau? Kita pulang terus sekalian mampir makan. Jadi nanti waktu sahur tinggal minum susu atau minum apa aja. Oh iya. Udah sampai makan besar nanti kayak. Buat sahur sekalian. Iya ya, buat sahur sekalian kau. Kita makannya sederhana. Jadi makannya sama kalau orang
orang Jawa Barat bilang itu urap ya, urap. Kalau sini, sini gudangan. Ada bubur, bubur nasi tumpang. Bagi kalian yang ada di area Klaten, buat yang recommended makan, mau cari makan yang malam di depan apotek 24 Bareng Klaten, tempat gudangan bu, Bu Nani. Iya, Bu, dadah dulu, Bu. Dadah sama HP. Biasanya buka antara jam 1 sampai jam... Nanti masuk YouTube loh, Bu. 3 atau 4. Jam 1 sampai jam 3. Nanti kan sudah habis. Kalau nasi gudangan, tahu kong. Enak banget nasi kumpangnya. Bu, sepuluh sepedi mawon. Nanti pulang ke rumah, lepas sanggul, lepas kebaya, tinggal minum. Sebelum imsak minum, tidur. Minum kok tidur. Ini Bu Nani. Bayu. Ini Bapak. Berdiri. Panas, Pak. Berdiri sejak kapan, Pak? Berdiri sejak tahun. Berarti kita melukis nonton menonton lagi. 10 tahun. Pak, 10 tahun berdiri. Ya, Bapak. Saya pun nggak capek ya, Bapak berdiri. Kalau digunakan. Oh iya. Berdiri terus nggak capek, Pak Ibu. Digunakannya lagi berdiri. Pantesan Ibu kemarin sempat sakit sebulan. Gimana ini? Nggak take away, Bapak. Nggak take away, Bapak. Iya. Ini letok kumpangnya. Terima kasih Sobat Ria yang dari sore sejak tutorial make up sampai sekarang sudah bersama kita. Nanti lagi bu. Pakai PP. Bu jangan kalian letok. Balai. Nek mati berarti. Ini dia. Ini enggak banyak loh, ini yang banyak cuma tadi nasinya sedikit tapi jadi kayak banyak. Iya, mangane okeh ding. Endulita. Ini juga makan konten. Ini. Pak ya teman. Iya. Saya cuman lagi teh di ya menunya ya sama dah bubur ono kak. Matur thank you. Tidak harus mahal, yang penting ada hijau-hijau. Gitu, menyehatkan. Nanti gak boleh langsung tidur, biar tidak jadi lemak-lemak. Satu jam gitu, jangan tidur dulu, ditahan ngantuknya. Gitu ya.